karena kita masih menyaksikan kedua tim bersaing di Kamis Kata Misteri. Jawaban yang benar yang biasa dicetik adalah apa itu lagi? Ah, mulai. Seenaknya dia nempatin katanya sama hurufnya. Loh, enggak apa seenaknya. Apa itu sing lahutur? Lah itu tinggal itu semua huruf ini biasa diketik ini. Lah kan enggak biasa diketik. Iya, tapi kan penempatan katanya kan seenaknya Bapak. Lah tinggal diurutin aja dari atas ke bawah. Mbak, bisa dari pojok bawah ke atas, bisa. Dari tengah ke samping, bisa. Dari belakang ke depan. Lah kenapa tadi Anda enggak milih? Banyak. Oh banyak nggak ada, B aja nggak ada B. Nggak, justru ini pengetikan yang sesuai dengan ejaan disempurnakan. Dari kiri ke kanan, dilanjut ke baris kedua, baris sampai baris ke bawah. Tuh. Ini sudah sesuai sekali. Ini yang biasa dikitin, S biasa. Biasa. Pak. I juga pak. Biasa, M. Teman saya, Pak, apa yang ngobrol sama pralon tuh, Pak. Baik. Oke, baik. Semuanya bahagia. Happy dengan jawabannya. Boleh kita beri support. Tadi dirasa nggak jelas karena di sini satu-satunya yang jelas adalah kedudukan dari kedua tim, di mana tim A berhasil mengumpulkan minus 50. Wow. Dan ternyata tim B sangat berprestasi sekali, mereka bahu membahu mengejar ketertinggalan mereka sehingga bisa unggul. Ini cewek fitnahnya kejem banget sih, Pak. Tapi kan bisa unggul karena tim B ternyata berhasil mengumpulkan nol. Yeay. Berarti apa ini dong? Ya, cuman di sini nggak dapat nilai bisa juara loh. Iya, iya. Ada perlawanan. Perlawanan, Mang. Dikurangi. Mang tadi marah-marah. Iya. Baik. Oke. Kita tanyakan ke instruktur yang di bulan, Pak. Di bulan. Oke, Pak. Ada perubahan? Oh, tetap. Prize pemenangnya adalah tim B. Dan inilah yang bisa dibawa pulang oleh tim B. Silakan, Bung Alek. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah sepeda lipat yang dipersembahkan oleh kulkas tanpa pintu. Sinyo, satu-satunya kulkas tanpa pintu. Tidak perlu ditutup dingin secara alami. Silakan bawa pulang. Persembahan dari kulkas tanpa pintu. Sinyo, kulkas tanpa perlu ditutup. Dinginnya natural. Hadiahnya buat kamu ya, Kim? Hadiahnya adalah buat sepeda buat lipat. Buat kamu aja. Oh, luar biasa. Sepeda lipat. Beneran nih kayaknya ini sepeda lipatnya nih. Siap bisa agak maju tim, Be. Sepeda lipat. Gue penasaran. Pak, ini kayak beli daging 2 kilo, Pak. Pak, ini juga curiga nih. Ini yang ceweknya, nih yang ceweknya. Oh, udah dua. Ada dua, karena coba satunya dibuka. Agak kasih, Pak. Hadiahnya dua. Aduh, Pak. Dibuka dong. Sepeda lipat, iya, iya. Sepeda dilipat. Bicara masalah tunggang rasa, toleransi, itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Yang namanya tenggang rasa adalah saat Anda mau mendengarkan orang lain, dan orang lain mau dan bisa mendengarkan Anda. Tetapi kalau dua hal itu tidak bisa terjadi, itu bukan tenggang rasa, mungkin Anda masuk masa tenggang. Lagi-lagi jiwa dan kalbu kita disejukkan oleh motivasi-motivasi dari calon. Jangan komit pendekatan, kita terus waktu Indonesia berjalan.